Fasal yang akan dibacakan yaitu halaman 60. Fasilun fi bayani ahkami salbi wal ghanimah. Wasahmun li dawil kurba. Halaman 60. Wasahmin lidawil kurba. Di pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahama li dhawil kurbi ay kurbi rasulil kurbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum banu hashimin wa banul muthallibin. Wasahama langsung maknanya. Dimohon untuk dimaknai. Sunnah wa sahama di dzabil qurbi dan wa sahama ail kurbi rasulillahi, artinya kerabatnya Rasulullah. Wahum dan adapun kurbi banu hashimin ialah bani Hashim, wa banul mutalibi dan bani mutalib. Ishtariku fi dhalika al-zakaru wal-unsa wal-ghani wal-fakiri. Ishtariku, ditinggalkan fi dhalika pada hal tersebut al-zakaru, apa laki-laki wal-unsa. Kerabat-kerabatnya Rasulullah di sini yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan hal tersebut itu mencakup ke pada laki-laki, perempuan, orang kaya dan fakir. Dianggap cukup. Dimohon kepada juri untuk menanyakannya. Tadi pertama kali dibaca itu kalimatnya wasahama. Ini bentuk kalimat apa? Baunya huruf sahama fi'il. Ya? Baunya huruf sahama fi'il. Agak-agak jelas? Baunya huruf sahama fi'il. 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 Fi'il madi. Tiap fi'il kan tentu ada fa'il, begitu. Fa'ilnya mana ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Tuh. Ya. Ya. Coba dibaca lagi wahum setelah wahum itu. Setelah wahum, ya dibaca lagi. Wahum banu Hashimi wahum banu Hashimin wa banul Muthallibi. Banu Hashimi gitu ya.
Hasyimin. Hasyimin gitu. Jadi apa Hasyimin itu? Dafilah. Ya? Benda Banu Hasyimnya maksudnya. Banu Hasyimin kata sampean. Jadi apa kedudukannya? Banu Hasyimin jadi khobar. Jadi khobar. Dibaca apa khobar itu? Dibaca rofa. Rofa. Ini dibaca apa sama sampean? Banu Hasyimin. Oh, Hasyimin gitu ya. Ya, sudah cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.